Apa hukum seorang wanita yang menutup aurat, memasukkan gambarnya dalam Facebook, Twitter dan sebagainya? Soalan ni agak popular. Orang puan ambil gambar masuk dalam internet, biar orang tengok gambar dia. Jawabnya, sama ada internet, sama ada buku, sama ada surat khabar, sama ada majalah, sama saja. Neh, iaitu orang perempuan apabila dia harus dilihat di luar, maka harus ada gambarnya di dalam internet atau buku. Di luar, orang perempuan ini mesti dalam keadaan menutup aurat. Neh, tidak bertabaruj, make up berlebihan. Nah, maka bila dalam internet, begitulah yang diharuskan syarak. Apa yang harus dilihat di luar, maka harus dilihat pada gambar. Itu kaedah hukum fiqh kita. Neh, cuma gambar jangan besar. Kerana kalau gambar muslimat, gambar besar tu sudahlah. Neh. Neh, dalam keadaan tutup aurat, muka dia besar ni, actual size biar besar ni saja, 1 inci sahaja. Bertutup aurat jangan tabarruj, dan bukan tujuan nak suruh orang laki-laki tengok dan rasa jatuh cinta kat dia, jangan gitu. Nak jual muka gitu. Tujuan-tujuan yang dibenarkan syarak sahaja. Kemudian sebab apa tak boleh besar walaupun tutup aurat? Orang khianat. Banyak berlaku gambar muka perempuan-perempuan Islam diletak besar walaupun pakai tudung. Ada orang ambil gambar dia superimpose jadi naked, telanjang dah pula. Nyanya ke dia? Yang terbaru ada satu kes, perempuan dia letak gambar dalam Facebook tapi gambar dia besar, muka dia besar ni. Orang ambil gambar dia buat naked dengan Photoshop, pandailah buat. Jadi orang pun sekarang sudah ugut dia, gambar ni nak disebarkan internet, dia sanggup bayar bulan-bulan ke laki-laki ni 2-3-400 sebulan. Nampak? Ha, ini bala dia. Ratu jangan lebih-lebih. Rupuan ni kadang-kadang dia bodoh sikit rupuan ni. Bila kita tegur, bukan hak atas ni lah, hak dalam internet ni. Bila kita tegur dia marah-marah. Dia kata suka orang lah. Ikut suka kita lah. Bukan, dia tak nampak. Kita nak jaga benda ni. Neh? Ha, jadi jangan lebih-lebih. Walaupun comel kadang-kadang tutup aurat pakai tudung, tapi gaya tu menggoda. Tak boleh. Diharamkan oleh ulama-ulama. Istilah ni dia panggil gedik-gedik. Nampak? Comel dah tapi... Ha, kita tengok pun jangan meluat tengok. Neh? Ha, jadi betul dah Facebook itu batu banyak faedah. Tapi jangan jual muka gitu. Duduk molek-molek dah nak ambil gambar. Nak? Ha, ni gambar tengah makan, sudu duduk dalam mulut tunjuk ke orang. Nak? Ha. Baik. Soalan yang kedua, apa hukum wanita tertutup aurat masukkan gambarnya di dalam Facebook atau seumpamanya? Apa yang haram dilihat di luar, haram kita abadikan dalam buku, dalam majalah, surat khabar, di dalam internet. Nampak? Jadi yang mana telah siarkan gambar dia tak tutup aurat, sila delete dengan qada segera. Kita tangguh sampai esok, hukumnya dosa bertambah-bertambah. Walaupun dosa tu kecil, tapi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Neh? Haa. Orang yang ambil gambar perempuan tak tutup aurat pula, dia juga dapat dosa. Tuan dia satu hal dah. Eh? Ha, jadi, patut kita tegur ramai orang-orang dalam Facebook. Nah, ada yang menerima teguran, dia delete. Ada yang tak terima teguran. Ada yang kita tengok teruk sangat gambar, tak tutup aurat lah, begitu begini, menerak atas katil pun tunjuk kau. Dia nak tunjuk kau orang, ni lembek dia, ni cadar dia, ni katil dia, ni batal dia. Mana bodoh ni budak ni. Neh? Haa. Kita pun minta jadi friend dia. Nak, bukan nak mengorak dia. Bila jadi friend dia, kita tegur dia. Nak, dan dia terima. Sekarang dia buang-buang-buang gambar. Neh? Ha, jadi alhamdulillah. Jadi malam bak aurat ni jaga. Neh? Ha, jual majalah apa semua, kadang-kadang jual majalah. Pakai serbang jual majalah. Majalah yang ada gambar perempuan tak tutup aurat, hukumnya tetap haram. Neh, mu tak boleh jadi defend dengan serbangmu, dengan janggut sampai kat pusat pasal mu jual majalah ada gambar dalam, mu terlibat dapat saham sama. Soalan